Saya sedang ada di tempat pemungutan suara Pil Bub Sleman TPS 31 di Bunyah Gede, di lapangan Bunyah Gede. Nah, itu lapangannya yang biasa untuk sholat Idul Fitri dan juga Ahmad Ikhwanuddin. Oh, anjir. Napa bro? Jadi posri? Ini jatuh terah, langsung nyata terah. Ini kartu suaranya dan di kartu suara ini bisa memilih antara pilihan pertama antara yang calon bupati Yunis Tia dan calon wakil bupatinya Danang, dan nomor 2 calon bupati Sri Purnomo dan Sri Muslimatin. Jadi Sri Purnomo itu merupakan bupati yang sekarang atau petahana yang mencalonkan diri lagi. Sekarang saya mau mencoblos, tapi saya tidak mau memperlihatkan saya mencoblos apa. Oke teman-teman, bentar ya. Setelah dicoblos, kartu dilipat seperti ini, lalu habisan atau seblok ini mau? Apa? Wah. TPS TPS. Iya. Gasane 5 jari kok. Kuwi sing anu. Di sapa jenenge kae? Gebel. Singge. Sah. Singge lo kita iki. Belum. Ada di anu toh? Antar anyar. Tahu. Tahu aja lah kita kan. Ada ya? Mari kita pulang. Hah? Agar anakku, eh. Anakku.